Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Marco Family Suasananya agak mendung ya Ini sesuai janji saya kemarin Saya akan usahakan untuk melihat Perkembangan dari saya Bung Tomo Setiap hari ya Kondisinya seperti apa Renovasinya itu Setiap hari perubahannya Detik demi detik seperti apa Tadi sebenarnya saya sempat ragu ya hawanya itu mendung terus saya lihat kok tiba-tiba agak membuka langitnya jadi agak sedikit cerah jadi saya memberanikan diri untuk melihat renovasi stadion Bung Tomo hal pertama kita atur ketinggian ketinggiannya kita kasih di 60 meter aja ketinggian aman ya jarak aman jadi dari gangguan sudut-sudut dan lain-lain 60 meter itu aman ya yang kedua itu sinyal itu harus lurus ya nah ini kita lihat dari sini kemarin juga Surabaya itu banyak yang banjir ya cuma yo seperti itu takutnya <tuh> posisinya hujan nah. kalau kemarin kan saya ngedron 90 hari itu kan 90 hari sebelum piala dunia itu kan cuacanya agak cerah ya ini 88 hari atau 87 hari lah kurang lebih menjelang piala dunia ini cuacanya agak sedikit mendung nah ini di bawah saya ini yang hutan ini ya itulah hutan kota pakal ya barangkali ada mau anda apa bisa mau wisata di sini bisa ya ini hutan kota pakal ada di bawah sini ini juga ada kayak taman-taman kalau kita lihat ya ini ada jembatan ada taman ya ini hutan kota pakal ya. Nanti kita terus ke arah Stadion Gelora Bung di depan kita itu. Saya sengaja ini melakukan long range, long range ya. Long range itu jarak jauh ya. Biar waktunya juga bisa nggak seberapa mepet-mepet banget sama kerja dan ngantar anak sekolah. Nah ini. Untuk angin kayaknya agak kenceng ya. Daripada yang kemarin itu anginnya nggak seberapa kenceng ini anginnya agak sedikit lebih kenceng sedikit ya. Kita melihat ya, ada renovasi apa lagi, ada perubahan apa yang ada di Stasiun Gerbang Tomo? Kurang lebih 80-8 hari lagi menjelang dunia Nah ini di depan kita ini adalah sirkuit ya. Jadi kita lewat, -lewat di dekatnya sirkuit. Kita akan geser sedikit. Nah ini sirkuitnya, sirkuit Stasiun Gerbang Tomo ya. Yang saya dulu bilang sirkuitnya MotoGP pernah ada race, race di sana atau balapan ya. Sambil kita geser cari. Karena ini harus lurus ya. Kalau nggak lurus, long range nggak bisa ya. Ini adalah hal basket ya atau hal buat uh, bisa disewakan ya, bebas ya. Anak saya dulu outbound di sana. Nah ini ini kita mendekati arah Stadion Gora Bung Tomo. Nah. Uh, oh, kita lihat rumputnya sudah mulai ada refleksi cahaya, Nah, kalau kita lihat dari sini, untuk rumput di Stadion Gora Bung Tomo itu dia sudah mulai ada garis lurus itu. Itu adalah refleksi cahaya yang kalau dari sisi sebelah utara ke selatan dia kelihatan refleksi cahaya dari stadion rumput yang ada dari stadion rumput, dari rumput stadion yang ada di stadion Gelora Bung Tomo itu sudah terlihat ya dia refleksi cahayanya dia itu kayak nah itu lurus ya biasanya dia itu habis lurus ya kiri kanan juga ada ya, biasanya tanpa maju ya nah, ini kalau dari agak dekat seperti ini rumputnya luar biasa depan adalah lapangan ABC itu dari di lapangan ABC di dekatnya TPA Benowo ya dia ya. kalau di sini nanti memang bawah itu buat tempat parkir ya kita coba zoomkan itu nah itu ada tulisan parkir ya jadi nanti mungkin kalau parkir di lapangan ABC dia parkirnya di sini ya terus di belakang gawangnya itu dia ada kayak penahan tendangan ya apa namanya kayak penahan tendangan jadi tendangan dari pemain-pemain itu biar enggak kena yang di bench itu kan benchnya dia ada di belakangnya itu yang di lapangan B itu di belakang untuk untuk lapangan A dia ada di sebelah kiri nah ini lapangan A di sebelah kirinya lapangan ABC ini sebelah kanan ini lapangan C sebelah sana dan coba maju lagi melihat ya Nah ini. Sudah ABC yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Ini rumputnya habis dipotong ya. Dia kayak orang itu fresh habis potong rumput. Kalau orang kan potong rambut, ini potong rumput. Nah. Dari sini kita putar balik ya. Nah ini di bawah ini ada urukan. Urukannya ini nanti eh, dibuat untuk apa saya masih belum tahu kemungkinan bisa juga buat untuk parkiran kalau ada pertandingan di stadion Garbung Tomo parkirannya nggak muat ya bisa parkir apa itu bisa parkir di sini ya nanti kemungkinan ya ini menggok sinyalnya hilang saya tak agak geser ke sini tuh kita ini sinyalnya jadi harus lurus nih nek bokongnya menggok dia ikut hilang sinyalnya saya tak naikkan aja dikit ya barangkali kehalang kabel ya nah ini nah itu adalah jalan legendaris ya jalan dulu saya kalau ngevlog ke GBT itu dia saya lewatnya sebelah sini Nah itu jalan paving crop circle paving apa paving batik sarung ya itu dulu ya, saya ngevlog GBT saya lewatnya sebelah sana dan yang jembatan legendaris itu dulu di sebelah sini Lek like. lah di situ di bawah itu ada hitam hitam itu di bawah di dekatnya lahan parkir itu di dulu ada jembatan legendaris di sana ya sekarang sudah sudah nggak ada ya ini banyak nyamuk asem sekaligus nyamuk Nah ini adalah kondisi lapangan ABC yang ada di stadion Gora Bung Tomo Surabaya. Ini di dekat dekatnya lapangan A ini ya. Piala Dunia sudah mendekati hari H ya, kurang lebih tiga bulan gak sampai ya. Nah kondisi stadion Gora Bung Tomo Surabaya. Ini nanti akan dibikin untuk e, lapangan latihan tim-tim peserta Piala Dunia ya. Juga ada yang katanya latihan nanti di Stadion Gelora, 10 November Tambak Sari Surabaya. Ini adalah lapangan C. Yang ada di Stadion Gelora Tomo Surabaya ini lapangan C. Nah, ini lapangan C. Nanti kalau untuk akses ke JLLB itu dia sebelah sana. Jadi jalan itu terus ya, nanti menuju ke arah JLLB. Atau jalan lingkar luar barat ya. Saya lihat dari sama, -sama kemarin kayaknya masih belum ada perubahan yang nyata ya. Masih-masih kayak belum hampir sama lah cuma rumputnya dia lebih luar biasa kita akan maju kembali ke arah stadion ya. Kalau bisa saya ingin geser lihat sisi sebelah dari lainnya dari sinian gini ya. Dari agak geser gitu mungkin drone nya sinyalnya nyampe enggak tak cari sinyal. Tak geser arah sebelah agak utara sedikit ya. Nah ini. Nah ini. kalau kita mau muteri kayaknya nggak bisa soalnya sinyal saya terhalang pohon ada pohon di sana kayaknya kepotong pohonnya Stadion Gora Bung Tomo Surabaya ini kok dari sisi sebelah armingnya ini terhalang Biasanya kalau dia refleksi cahaya dari sebelah sini juga kelihatan biasanya e, kalau agak panas mungkin ya Ini cuacanya agak sedikit mendung jadi sinyalnya enggak seberapa jelas ya Di daerah saya sih sudah panas ya cuma di stadionnya dia masih agak sedikit mendung gitu seperti ini ini adalah paving crop circle ya yang dulu dibangun ya di sekeliling stadion kuragung tomo surabaya kita lihat seperti ini kondisinya jadi pavingnya ini dia mengitari stadionnya saya juga sambil cek sinyalnya sinyal terbaik di mana saya akan ikuti nah ini kayaknya kalau saya ke arah depannya bisa nih inilah paving crop circle ya yang ada di sekeliling stadion kerapung saya dari awal tahu pembangunannya ini ya ini dari balok-balok paving yang disusun ya menyerupai sebuah crop circle yang ada biasanya crop circle itu kan diidentikan dengan alien ya padahal kan ya enggak ya crop circle ya crop circle aja itu ada yang buatan manusia juga soalnya cuma ada yang buatan alien atau tidak saya belum tahu dan yang dulu buat ini gambar logo Bung Tomo ini yang uh, luar biasa ini ini saya nunggu hampir berapa lama ya dulu ya ini waktu pemasangan ini pemantauannya ini detik demi detik ya ini gambar ada wajah pahlawan nasional Bung Tomo di sana ya jadi stadion Gora Bung Tomo memang luar biasa itu di bawah itulah marmer ya full marmer dan di bawah sini ada pohon beringin kembar yang ditanam burisma dulu nah itu sudah dia sudah mulai mentukulkan diri ya dia mulai mentukul-tukulkan diri nah ini dari sini coba kita akan melihat untuk kondisi rumputnya ya seperti apa ya itu penakal petir Rik, yang licik mincip itu nah itu ada mulai ada sinar matahari yang masuk ke dalam nah inilah kondisi rumput stasiun Gura Bung Tomo Surabaya ada yang hilang oh iya gawangnya hilang Rik. aku baru sadar nah itu gawangnya disimpan dibersihkan oh iya. gawangnya hilang ini hilang jadi masih disimpan ya nanti kalau sudah jadi dipasang lagi ya saya juga ingin kolaps lagi dengan mas Bojibo ya dia punya kenangan tersendiri ya sama rekan-rekan update-update tergibit ya wow oh. statin stadion untuk Bung Tomo Surabaya. Nah ini. Kita coba ganti mode dulu. Nah, ini kita di mode 4K 60 FPS. Nah, ini seperti ini. uh keren nah itu 8 ABC dari model lebar ini kita bisa lihat lebih detail ya lebih jelas mungkin ya seperti apa stadion Gora Bung Tomo Surabaya ini nah. kurang lebih seperti itu loh ya ini baterai saya sudah tinggal 46% ya Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Kurang lebih seperti itu ya untuk update stadion Gora Bung Tomo pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus update-update terkini lainnya tentang hal-hal menarik yang ada di kota Surabaya dan tentunya kalau bisa mungkin setiap hari atau dua hari sekali ya kita akan melihat pembangunan stadion Gora Bung Tomo ini. Ayo, Oh, keren! Oh, channel jalan milih jalan-jalan nih. Sinyal tiba-tiba full ya, tadi sinyalnya tinggal berapa ya? tak ngangkat.